Arak sekek dengan Indo begelak-gelak begodok-godok di bawah lorong bunuh darah kawan pelit nonga lah sebenarnya dan adil ruwa nenek lorong bunuh sak mana kebelit ya kekode buat perenggi je kekode lorong kebelit-belit buat apa hikmah kira-kira sak mula jak perenggi ya sak bebelik buak marak kebelik buak bunut nah lolong bunut niki sak bebuak marak kebelik buak perenggi apa hikmah kira-kira kenyakan sak melengo-lengo jamaah muk geri buak bunut di pak poto nirung astagfirullah lah iya hikmah ande mak belik perenggi dong peakirung sangka iya ampun jam asnamian tangge dimintuah selesai sembahyang kobliah subuh sunat tetindok julu aku dendek pirem tindok otak daya anda ngebat sambil merenung menentang sepi mimi lemak di dalam kubur meni ya kentang mesa-mesa adik saya ingat ojok mati nah baru datores baru laksana sholat subuh nah lamun sak sholat ya lamun mayit mame paling abdol adik lau andang otak lamun mayit nina baru nantang daya niki cara seabdol canggih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullah wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Al-Mukarramun Bapak-bapak para ustaz wabil khusus Dinda Ustaz Haji Abdullah Abidahullah pemuka agama dan pemuka masyarakat yang kami hormati keluarga besar almarhumah Kanda Inak Salbiah yang masih dalam suasana berduka cita masih dalam suasana bersedih yang ditinggalkan oleh almarhumah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah laki jamaah bini, hadirin hadirat rahimakumullah. Ampura sedurung tiang aturam tausiah dalam rangka memperingati 9 hari daripada meninggal dunianya almarhumah yang pelonggos namian tidak mampu dan tidak bisa menghitung nikmat-nikmat
Sak sampun terimpahang tepai jayang tipak yang peluku. Kiranya wajib yang ingin syukuri. Dijanin tiang pelonggo desnamian sehat lahir, sehat batin. Luwe keluarga tiang pelonggo desnamian kadang-kadang sehat lagu lahir doan sehat, batin den sehat. Kadang-kadang lahir sehat lagu batin den sehat. Dan bau datang jok tau niks. Tiang pelonggo jadi janin tiang pelonggo sehat lahir dan batin. Umur masih dijan si Allah Subhanahu wa taala. Dengan duit wanda ngerep di dalam kubur. Termasuk almarhumah. Berarti sudah ditutup kesempatannya rumput pekan. Sangumar pengendika sabaru. Nanti yang pelungguh masih tarantican kesempatan insyaAllah ta'ala masih dican umur untuk menambah bekal sehingga kesempatan umur kesehatan lamun tendek kadu ya marakruan pengiringan tani kejam asnamian lo begati si terugi dait lo begati si jam menyesal lemak dimintuah alami hal yang sama maratan almarhum. Namuk baun tiang iring rauh hadir makini kita ngeh dalam rangka tiang iring memberikan doa restu atas kepergian daripada beliau yang telah mendahului tiang pelunggu desnamian. Moga-mogi beliau segala noda dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dai tadek nanti hantos gamat tiang pelunggu di taut sat suci mulia menerima amal ibadah selamat tahu jalanan selamat wikan karya yang ibadah selama sehat segar selama kinyam beliau niki tanggih amin ya rabbal alamin. Nah lagu bayan satara ang makin pengajian nah, dengan hikmah adik sak pulih almarhumah tiang pelongoh yang dah adik sak mau adik sak pulih tanggih. Nah, mudahan sangka dengan meninggal dunianya almarhumah tiang iri mengambil hikmahnya. Nabi kenan hikmah tiang iri baik keuntungan sehingga Allah Subhanahu wa taala pihak Nabi jak jua wajib berdoa hikmah dek narak doa tepiak si nenek sandek berdoa keuntungan yang belum mate tepiak si nenek berduin hikmah berduin keuntungan dendek ya kematian barang benda aran keningu berduin hikmah tepiak si nenek Nabi berserta keningu dan mau keningu berambil duin berambil kebalik berambil tau nisah. Oh pada mana pada keningo peduin doang keuntungan tapi ya yang pelunggu anen docu dulu apa keuntungan keningo ya tapi ya itu paling-paling pada demi ngaku muda kenitan dek kehidupan beribadah dek nyaman. Oh peduin doang hikmah. Kadang-kadang genit-genit lipusan. Nah, pada kejadian, iya, pempekerjaan. Iya, wah, pempegawaiannya genit-genit tu ni. Dah gue teboreh ke lalu di pengajian di Irwin. Ah, boleh. Dia minta datang balik suit-suit tu ternyata iya biar. Keningo teboyak, tain pusat kenaitan. Astagfirullahaladzim berarti selama kemandi wajib dek nuah bau damai nam nempel aneh duan tain puset ke nah anden dek narak keningo dek tetai tain puset ya berarti ya berdua doang ke untung
ara jam asnamian laik dengan desa dua pehikmah tepiak lamun basa Sunda kenengkon. Nah basa de nabi. Oh pada masih nggih. Ada pelalang si pelahare doang ni kita nggih. Penok dimin suku nojok pangkat biskomak gomba santap dek berisi anjak nenek pihak apa jak jua ya berdua doang hikmah keuntungan beda keuntungan malah hanya ni ada montedai jam asnamian si penyakit bongkang pira kali jagan tepuk puk si pelian pira kali jagan besuntik jam andek nenek doang arak perubahan muara kancen berdaya kembek jak dia naik yaudah iya wah dia bersuntik lah tau kalian wah dia coba poyak-poyak di tabib, di dukun, di pedian wah tanda ketawa rekeng lah coba ni tipak dari papu anu arwasa mentia jak insya Allah sawah wah liwat dan jari mikir dua telu jam searan dengan melihat kenyang wayanaran yak suruh kakan kutun tayi yak temelih si meletakannya Assalamualaikum apu Waalaikumsalam apara kan sida cerita dikena tahu oh ndek narak dengan tahu Allah doang ya tahu cuma ida jak sekedar tenyaratin arono jak apa jak unin depara nyaratin jak berembesak penting jak aku ni aku sakit menit-menit tadah nih wah gue pengonek dia ibek aja ngonek tele-tele dek narak kenengkon tu kenengkon jak ibu kebol dek mantu dari nangan kenengkon jak silat nah namun narak kenengkon jak pares ya sida bau senggem dimin ruah mau senggemu sida siong aku mati julu. Jangan adik tekanggo nyematik langsung kedua pi. Allah Ta'ala doang ya sak kanggo nyiksa kedua pi de yang adik kanggo. Nila dengan sak nyambar nyambar langsung tu dibantu pah jaman. Beduin tanah kode ya jadi angan jaman. Engkah tu beduin anak kode keribai. Lalu rajok tengah pangkat muara laga pandang siso mutelek lah bayi senu munin. Ya, mut de jauh ah dimin datang balik no ani paput tuan datang paput tuan. Kau no siso kejuang. Mai kedunuan ya judu. Langsung timpoh ya tuang jangki. Ada mula mereret baik. Sakitan haram mati dulu jamah tangge baru timpa negirang mancing bobok balen gedi jamah tangge ah de tekang ko jamah nah dimisi doah mau senggem nah mukside mati pok siong dimin doah siong pirang marak dan kupinu. Nah, sida gili mana ada blender ni? Sida gili lembut-lembut. Aro ya, besi sida bubuk aro insya Allah mudah-mudahan. Minta tembal langsung koyak kenengkon. Pironet dek mau senggem jam. Mau nlaksana para antansa. Nah, di minah keruan bubuk kan ni? Ya, si bubuk-bubuk. Iya kearan marak kunyi awor. Para udin sesenggak sila berembe-rembe ke putih nabuh sok tempuh kanca kunyi ya langsung lah kuning ya puan paran marak kunyi awor alah toja istighfar ya mah tobat teduh naran Allah Ta'ala berdua hikmah pi apa ya juwa astagfirullahaladzim nuk kenengkon sini untung narak kenengkon anden dek narak kenengkon masih kebongkar. Nah, peduin doang hikmah jamaah. Kadis ke contoh nggih. Wikan dalam perenggi
Okay. Arak sekit dengan Indo begelak-gelak begodok-godok di bawah lorong bunuh kawan pelik nonga lah sebenarnya dan adil ruan nenek lorong bunuh sak mana kepelik ya kekode buat perenggi ya kekode lorong kepelik-pelik buat apa hikmah kira-kira sak mula jak perenggi ya sak kebelik buat marak kebelik buat bunut nah lolong bunut niki sak kebuat marak kebelik buat perenggi apa hikmah kira-kira kenyakan sak melengok-lengok jamaah muk geri buat bunut di pak poto nirung lah iya hikmah ande mak belik perenggi dong pe akhirung. Oh iya, hikmah. Jadi segala apapun bau si yang ngirim baik hikmah. Nah mungkin napi keuntungan ngirim yang baik dengan kematian almarhum almarhumah kanda yenak salbiah. Bau si yang ngirim penunggoda senamian tanggih ambil hikmahnya dengan apa? Adik se ini iling gama, adik ingat gama, ojok mati. Gih? Nah, sangka iya ampun jam asnamian tanggih dimintuah selesai sembahyang kobliyah subuh sunat tetindok julu aku dendek pirem tindok otak daya anda ngebat sambil merenung menentang sepi mimi lemah di dalam kubur meni ya kentang mesah-mesah adik saya ingat ojok mati nah baru datores baru laksana sholat subuh lamu masih beli waktu kenantian lamu nak kecian rame petak payah tinduk dong burung tempat sembahyang subuh nah lamu tendek sempat ya jamaah canggih dimin selesai sembahyang kopliah subuh berdoa Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ajirni minan nar ajirni minan nar nun yang dan aja si Rasulullah Allahumma Rabb Jibril nenek kaji nenek nisi malaikat Jibril Mikail Israfil Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dai nenek si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar dekaji pelihara gamak kaji oleh neraka dekaji pelihara gamak kaji oleh neraka ajirni minan nar noya makna jamaah tanggih nah sunat niki tanggih antang otak daya marantan salik dalam kubur arah mulik dalam kubur sunat jamaah daya antang otak lagu anden seandang lauk yang dah kanggo pokok andang bat muat. Lagu arah wah ketalek di serumpung andang lauk otak. Nah, lamun sak solat, ya. Lamun mayit mame paling abdol adik lauk andang otak. Lamun mayit nina baru nandang daya. Niki cara sak abdol, canggih. Cara sak paling abdol. Aduh, lagu nani doang terdengar sementia tiara nani tegirang ngaji mulai dek toh putih girang ngaji jamah tanggih tangkap makin ada yang susah ndek susah peketuan tanggih saya rancang ustad be otak nani otomatis walau antang lamun mama tanggih dengan hikmah bagaimana jamah adik duean dengan sak sembahyang niki andangin awak majid saya ngak lamun tepiak sab jamah sunat adik berat kanan adik duian doang jamaah seoleh kanan tebani seoleh kiri nah makin lamun lauk andang otak jamaah menuh adik berat kanan tan nah berarti oleh imam papa tendas nenggih duian seandangin main niki lagu lamun lauk andang otak daya andang otak jamaah itu nganjeng imam di papa ndek nara andangin aja ini kedian dengan sama andang mayit niki no ya hikmah jamaah tanggih
sangka namun mama ya maradut nasa baru yang tak nanggih insya nah niki antara lain hikmah mau ada saya ingat gamak saya ingat saya ingat tojok mati bilang jenuh jarak doang dengan meninggal dunia nanggih makin sebarak yang doang niki yang terbarak dua lagu jam yang sama pasti pinate wah kadung kesanggup aku to dik pau dendek ini teh nah, jadi wah kadung tang sakenao di adik tuang tang niki mo dua acara tan tenak tanggih pertama acara menutup acara 9 hari meninggal dunia almarhumah ditutup dengan pengajian. Kedua, acara pengajian nikili sekaligus menyambut tahun baru. Insyaallah yang hadir tahun depan. Nikili pondok pesantren. Lema aru tahun depan. Aran mangkin jelo niki tok berakhir tahun hijrah tanggih. Nah, lemak aru insya Allah mudah-mudahan dek narak halangan tanggih jamak sekitar jam pira dik tu? Sekitar jam 10 solas nggih. Nah, niki tok ngaji dik madrasah tanggih sekaligus pengajian sak bilang bulan. Mo tiang telakok tiang adik tiang sak bawisi sekali sekurang insya Allah pokok tak masih hidup di tiang sehat dan halangan. Tangkak tiang tunas doa jamaah tanggih. Mudah-mudahan sak tiang murian. Ya apa ya unin. Dek tangwah kena pelinggih berjudul dek tangwah doa lagu tiang murian unin tiang. Namun tiang masih hirup tak jamaah insya Allah tiang ngiring tanggih. Piran-piran tinggi dah berbahasa dengan jiwa nikah tanggih kematian pokok yang tetenak selama tidak ada halangan insya Allah tanggih. Namun terbaik lantaran jam asnamian sai-sai girang iling atau ingat pojok mati ingat diri saya mati kena dengan mundir mati jak sida nuk bilang jendo dengan mati lagu dakak turut mayit jam ah tangih kadang-kadang dek neto linangan dapat mati tuan dek ingat diri saya mati muntini ingat diri saya mati tiga positif yang akan ditimbulkan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama ta'jilut taubat sanarak jaga kekeliruan kesalahan sang girang lalu jaga dengan ini untuk di semama lamun tersili aku ini jangan darak darak girang sang narak arak menu oh pada doa ngadan ini tutte menu lamun ini ingat diri saya mati segera dia bertaubat astagfirullahaladzim sana ada dendam ke cengak marantan tiang sak sampun matur niki jam adang nggih empat apabila berdoa dengan sak empat niki niki orang terbaik dunia akhirat ya pan solah dunia akhirat pertama lisanan zakiro lamun dican kirang berzikrullah girangan sebutara nenek cik numpet batur kedua kolban syakiro namun tican tahu bersyukur tican harta benda ingat bahwa harta benda ini kejamah mbe yak kedai di dalam kubur sampai di akhirat mbe sak tegadu bersedekah beramal lamun sak berjuta-juta antarik ini kejak saya jaga lemak saya bayi tenggih arak kepeng toli bang pira karo belah punin karo belah juta
Nah, demi temate saya dait. Ya anak senu, lamun tebedui, lagu bangkor. Oh, lamun bangkor nentu semeton, lagu semeton dek narak. Ya anak semeton aneh kebetulan, ada anak semeton dek bedui. Lamun menurut saya terima amak saya. Baik, apa yang tak karubelah di dunia ke amak saya. Amak saya wantak pismati oleh naik. Oh, lamun dek narak saya, pisah. Lagu pisah narak sekolah, sintung-sintung ganjen dek bekewa, masih saya iru. Oh, lagu takkan dek bekewa jamah, ye, baik dek selaput. Anden tak irup jamah lagi sangat amok tain si getak. Pas dek cara bekewa, iya kan, baik dek silak kerop lah judo, lagu dek narak tadah jamah. Nah, namu apa ya dedai dek dan kubur, kedungkulam doa. Ya pot doa si Nabi sai pelit mutahana rupelot. Mau apa ya tadai di dalam kubur yang masuk. Okay. Nah makin namun tini ingat di tiap mate tak hidup taubat. Segera kita bertaubat. Astagfirullahaladzim. Salah ratang sawah. Ya Allah dekat jampunan. Ketendu badanan sobiro dican awak sak tau bersabar namun dican ujian termasuk peratan keluarga daripada kanda inak salbiah.